Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya di channel Andika Haryadi. Oke, teman-teman, masih di kota Surabaya ya, dan masih di daerah Tunjungan. Sekarang ini malam hari, kita mau jalan-jalan ke daerah Tunjungan Romansa ya. Jadi kita mau lihat gimana Tunjungan Romansa, dan sekarang ini saya masih di hotel. Tinggal jalan kaki aja kurang lebih 300 meter. Oke, ikutin terus video ini sampai akhir untuk tahu gimana Tunjungan Romansa. Yuk, langsung meluncur. Nah, ini dari depan Hotel Tunjungan, teman-teman, kita jalan kaki ya. Ini ngikutin Jalan Tunjungan Plaza, Jalan Tunjungan Plaza. Ngikutin jalan Tunjungan. Ini kurang lebih 300 meter jalan kaki. Nah, oke, teman-teman. Sudah sampai di area Tunjungan Romansa ya. Nah, ini banyak lampu-lampu kayak gini, teman-teman. Ini mirip kayak di Malioboro, kalau di Malang itu kayak di Malang Heritage kayak gitu ya. Jadi konsepnya Tunjungan Romansa ini, jalanan Tunjungan ini dirubah jadi kayak vintage gitu. Dan di sebelah kanan kirinya ini banyak kafe-kafe, terus orang jual jajanan-jajanan kayak gitu, teman-teman. Dan outlet-outlet makanan ya. Ini di depan kita ini ada Hotel Majapahit, yang konsepnya vintage kayak gini. Lampu-lampunya juga diselaraskan warna kuning temaram gini ya. Ini banyak para muda-mudi duduk-duduk di sini nongkrong-nongkrong ya. Ini banyak kafe-kafe juga di sini. Lalu ada juga tempat duduk buat santai-santai. Disediakan tempat duduk seperti ini, teman-teman. Ada penjual burger. Yuk kita explore jalan terus ke sana ya. Kita lihat Tunjungan Romansa. Ini banyak lampu-lampunya, teman-teman. Jadi begini suasana Tunjungan Romansa, teman-teman. Enak ya buat santai-santai. Ini kita duduk tepat di depan Hotel Majapahit, teman-teman. Nah, depan kita ini Hotel Majapahit, hotel bersejarah di Surabaya ya. Jadi hotel ini berdiri tahun 1910. Ini bangunan Belanda, teman-teman ya. Setelah kependudukan Jepang, hotel ini pernah berubah nama menjadi Hotel Yamato. Dan jika teman-teman pernah mendengar tentang sejarah bendera Belanda di Surabaya yang disobek sama pejuang Indonesia ya, khususnya arek-arek Surabaya, ini di depan kita monumen benderanya, teman-teman. Nah, ini adalah bendera Indonesia di Hotel Majapahit, yang dulunya ini bendera Belanda merah putih biru, lalu disobek bagian birunya sama anak-anak pejuang Indonesia ya, atau arek-arek Surabaya, dan jadilah bendera kita merah putih. Jadi hotel ini sangat bersejarah, teman-teman. Ini kejadiannya dulu di tanggal 19 September tahun 1945, ini perobekan bendera Belanda jadi bendera Indonesia. Ini macam-macam ya kafenya, teman-teman. Ada yang jual bakso, ada yang jual burger, kopi.
Ini di pojok ini jual burger, kopi, dan ini kafe pizza, jual pizza. Untuk lantainya sendiri teman-teman, ini ditata seperti gini ya, rapi, bersih, dan juga nggak ada sampah berserakan. Di sini disediakan juga tempat sampah. Untuk tempat penyeberangan ke area sebelah sana di sini teman-teman, yang ada tulisannya Tunjungan Romansa itu di sebelah sana. Nanti kita coba ke sana. Kita mau cari makan dulu. Ini ada menu bubur goreng teman-teman, unik ya. Dulu ini Tunjungan Romansa ini belum ada teman-teman, jadi ini cuma jalan poros biasa dulu, tapi sama pemerintah kota Surabaya dirubah menjadi objek wisata seperti ini biar mengundang banyak wisatawan luar kota ataupun bahkan luar negeri yang jalan di daerah Tunjungan ini, nggak cuma lewat saja ya, jadi kesini dapat hiburan atau dapat pertunjukan. Serta tagline di sini ini dicanangkan kembali teman-teman, itu ada tulisannya melaku melaku nang Tunjungan, seperti kata lagu ya, melaku melaku nang Tunjungan, rek ayo rek melaku melaku nang Tunjungan lah. Wah, wow. Kebut-kebutan. Jadi lagu melaku-melaku nang Tunjungan ini dicanangkan kembali sama Pemkot Surabaya biar orang-orang pada ke Tunjungan ini untuk jalan-jalan dan menikmati suasana malam di kota Surabaya. Ini kafe-kafe di sini konsepnya estetik teman-teman. Jepang. Ya ini banyak yang foto-foto di sini. Karena tempatnya estetik kafe-kafenya ini, jadi banyak yang foto-foto depan kafe dan di jalanan Tunjungan ini. Dan setiap 100 meteran teman-teman di sini ada zebra cross ya, jadi buat nyebrang. Dan ada orang yang nyebrangin juga di sini. Kita mau nyebrang. Tadi di sana juga ada beberapa zebra cross ya. Kita harus hati-hati nyebrang di sini karena ini jalur yang rame banget. Nah, di sisi seberang sini banyak jual street food kayak gini, teman-teman. Ada booth-booth makanan ini ya. Wah, ini ada lumpur jumbo. Beli yuk. Untuk teman-teman yang bawa mobil atau kendaraan itu bisa parkir di sini teman-teman. Ada tempat parkirnya. Tulisannya parkir kawasan Tunjungan. Di pertigaan Tunjungan ini ya. Ramai banget. Jadi ada penjaganya, petugas LLAJ di sini, di sub. Buat tempat parkir mobil di sini. Ini di dekat parkiran ini makin banyak lagi street foodnya ini. Banyak banget sepanjang jalan ini ya. Berhubung kita tadi dari hotel jalan kaki, jadi kita nggak perlu parkir ya.
Di sini ada spot foto teman-teman naik becak ya, sama ada tulisannya melaku-melaku nang tunjungan. Terus ini ada seniman apa namanya, pantomim. Rame banget ya ini lalu lintasnya. Nah ini di bagian sini nih kelihatan view langsung Tunjungan Plaza teman-teman. Pakuwon Mall ya. Dan ini teman-teman tulisan landmarknya ya, Tunjungan Romansa. Ini banyak yang foto-foto di sini. Di sini ada yang display burung hantu teman-teman, jadi bisa buat foto-foto juga, bayar seikhlasnya ya. Di sini ada warung Pak Mu, ini Pak Mu-nya Fadil Zaidi ya. Oh ya, ini ayahnya Fadil, jual bakso warung Pak Mu. Oke teman-teman, itu tadi jalan-jalan kita di Tunjungan Romansa ya. Buat teman-teman yang lagi di daerah Surabaya atau lagi pas di Surabaya, bingung mau nongkrong kemana, cari jajanan atau snack, street food, bisa langsung ke Tunjungan Romansa aja ya. Wah, ini jalan kaki lumayan sambil digendong. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Ketemu lagi di jalan-jalan selanjutnya. Bye-bye.